Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Giselle. Hari ini berita terbaru nih guys, dari Erik Ten Hag mengaku puas dengan penampilan Harry Maguire di laga kontra West Ham United. Sementara itu Jurgen Klopp menyupai pemainnya agar gugur lebih cepat di Piala Dunia nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk berita pertama, MU dikabarkan ingin memberikan kontrak baru kepada Alejandro Garnacho. Bertolak ke Spanyol, ada Barcelona yang menjadi klub La Liga dengan kelinci dan kebobolan paling sedikit. Alejandro Garnacho baru saja promosi ke Manchester United Senior di bulan Juli lalu. Sebelumnya winger berusia 18 tahun itu tampil impresif bersama skuad Setan Merah U21. Di laga kontra Sheriff Tiraspol, dia bahkan dipercaya tampil sebagai starter. Marcus Rashford pun memuji Garnacho yang dinilai jadi winger paling potensial. Situasi ini membuat Setan Merah bersedia untuk menawarkan kontrak jangka panjang selama 5 tahun. Artinya dia akan bertahan di Old Trafford sampai tahun 2028 mendatang. Liverpool kembali meraih hasil mengecewakan dalam laga lanjutan pekan ke-14 Premier League. Saat itu skuad The Reds berhasil ditekuk Leeds United dengan skor 1-2. Kekalahan ini pun menyulitkan Liverpool untuk bersaing di papan atas Premier League. Bahkan sang pelatih yakni Jurgen Klopp merasa pesimis kalau skuad The Reds bisa finish di posisi 4 besar. Apalagi di pekan selanjutnya Liverpool akan menghadapi lawan yang cukup berat. Pada laga itu mereka akan bertanding menghadapi Tottenham Hotspur yang saat ini di papan atas. Barcelona gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Walaupun begitu, anak asuh Xavi Hernandez tersebut menorehkan catatan impresif di ajang La Liga musim ini. Bahkan mereka mampu menang dramatis atas Valencia kemarin. Berkat penampilan impresifnya itu, Barcelona jadi klub dengan kebobolan paling sedikit di La Liga. Sejauh ini mereka baru kebobolan sebanyak 4 gol saja. Selain itu, Barcelona juga jadi klub dengan torehan clean sheet terbanyak, yakni mencatatkan 10 clean sheet. Sejak didatangkan dari Leeds United, terapinya digadang bisa menjadi pemain bintang Barcelona. Sayangnya winger asal Brasil itu tampil di luar ekspektasi yang diharapkan. Walaupun sering diturunkan sebagai starter, Rapinya tercatat baru menorehkan 1 gol dan 2 assist saja. Saat itu dia berhasil mencetak 1 gol tersebut di laga kontra Sevilla bulan September lalu. Penampilan buruk Rapinya ini membuat manajemen Blaugrana merasa kaget. Mereka menilai penampilan sang winger jauh berbeda saat masih berseragam Leeds United. Kvicha Kvaratskhelia yang tampil apik di Napoli hampir pecahkan rekor Cristiano Ronaldo. Beralih ke kabar Liverpool, ada Jurgen Klopp yang supaya pemainnya agak gugur lebih cepat di Piala Dunia. Kvicha Kvaratskhelia menyuguhkan permainan yang luar biasa di musim ini. Terbukti penyerang asal Georgia itu mencatatkan statistik gemilang saat berseragam Napoli. Dia pun tercatat sudah mencetak 12 gol dari 12 laga di kompetisi Serie A. Sedangkan di Liga Champions, pemain 21 tahun ini menorehkan 2 gol dari 4 laga yang sudah dimainkan. Dengan catatan tersebut membuat Kvaratskhelia mendekati rekor gol Cristiano Ronaldo di Juventus. Saat itu Ronaldo berhasil mencetak 13 gol dalam 12 pertandingan pada musim perdananya. Dunia kembali berduka pasca tragedi kelam yang terjadi di Korea Selatan. Saat itu ratusan orang meninggal dunia akibat berdesak-desakan dalam acara Halloween di Itaewon. Kabar ini ternyata sudah sampai ke telinga Son Heung-min. Bintang Tottenham Hotspur sekaligus Korea Selatan ini menyampaikan dukanya melalui unggahan Instagram pribadinya. Son yang mengunggah foto itu mengucapkan rasa terima kasihnya. Termasuk kepada fans Tottenham Hotspur yang juga turut empati dengan tragedi mematikan tersebut. Di Piala Dunia Qatar, timnas Uruguay tergabung ke dalam grup H yang dianggap sulit. Selain bertarung dengan Portugal, skuad La Celeste juga harus bersaing dengan Ghana dan Korea Selatan. Walaupun begitu, Federico Valverde gak mempermasalahkan hal tersebut. Bintang Real Madrid ini bahkan merasa tertantang karena bisa satu grup dengan sejumlah lawan yang tangguh. Dikutip dari media Gulf News, Valverde mengatakan kalau dirinya perlu menghadapi lawan yang kuat. Alasannya karena banyak pemain Uruguay yang sangat menyukai tantangan. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mencuri perhatian dengan komentar kontroversi. Saat itu Klopp mendoakan para pemainnya agar gugur lebih cepat pada perhelatan Piala Dunia Qatar. Alasannya karena klub khawatir dengan para pemainnya yang sewaktu-waktu bisa alami kelelahan dan cedera. Hal ini wajar mengingat Liverpool punya jadwal yang sangat padat. Apalagi mereka saat ini sedang dalam tren negatif di beberapa pertandingan terakhir. Di laga terbarunya kontra Leeds United, Liverpool harus takluk dengan skor tipis 1-2. Inter Milan meraih gelar Scudetto pada musim 2005-2006 yang lalu.
Gelar juara ini didapat secara tiba-tiba karena Juventus saat itu harus terdegradasi ke kompetisi Serie B. Pasalnya, skuad Nyonya Tua didakwa telah melakukan skandal Calciopoli pada tahun tersebut. Mantan Presiden Inter Milan yakni Massimo Moratti merasa kalau Nerazzurri sedang dirampok. Sebab dia merasa dirugikan walaupun Inter Milan berhasil memenangkan gelar juara. Dia menyebut skuad Nerazzurri jadi korban karena Juventus saat itu sudah diatur untuk jadi pemenang. Arsenal berhasil menang besar atas Nottingham Forest dengan skor 5-0. Walaupun menang, Arsenal mendapat kabar buruk di mana Bukayo Saka dikabarkan mengalami cedera lutut. Arsenal menjalani pertandingan pekan ke-14 Premier League melawan Nottingham Forest. Pada laga tersebut, skuad The Gunners mengakhiri laga dengan kemenangan telak 5-0. Di babak pertama, The Gunners mencetak 1 gol lewat Gabriel Martinelli di menit ke-5. 4 gol tersebut dicetak lewat brace dari Reece Nelson, Thomas Partey, dan Martin Odegaard. Hasil ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen sementara. Arsenal meraih kemenangan telak selama libas Nottingham Forest dengan skor 5-0. Sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal karena pemain mereka ada yang mengalami cedera. Menurut laporan BBC, Bukayo Saka mengalami cedera lutut usai berbenturan dengan Renan Lodi. Saat itu Saka ditarik keluar pada menit ke-27 digantikan oleh Reece Nelson. Cedera tersebut membuat pemain berusia 21 tahun itu diragukan tampil di laga derby London kontra Chelsea. Selain itu, Saka juga diragukan tampil membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Sebelum pertandingan kontra West Ham United, terdapat momen di mana Cristiano Ronaldo mencuekin komentator sekaligus legenda Manchester United, yakni Gary Neville. Dalam video yang beredar, Ronaldo terlihat mendatangi para reporter yang berada di pinggir lapangan. Saat itu dia menyalami dan memeluk beberapa reporter. Sayangnya bintang timnas Portugal itu langsung kabur dan enggan menyalami Neville. Momen ini mengingatkan di mana sebelumnya Ronaldo pernah mencueki Jamie Carragher. Next, MU menang tipis atas West Ham United dengan skor 1-0. Sedangkan Erik ten Hag puji penampilan Harry Maguire yang dinilainya tampil cukup apik. Manchester United meraih kemenangan pada pekan ke-14 Premier League. Bermain di hadapan para pendukung, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menang tipis atas West Ham United dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Marcus Rashford di menit ke-38 pertandingan. Tambahan satu golnya itu membuat Rashford telah mencetak 100 gol di Manchester United. Kini Setan Merah berhasil menyalip Chelsea di peringkat 5 klasemen sementara. Skuad Red Devil unggul 2 poin atas The Blues yang cuma meraih 21 poin saja. Erik ten Hag memuji penampilan Harry Maguire di laga kontra West Ham United dini hari tadi. Dia menyebut bek timnas Inggris ini tampil baik dan bisa menjaga lini pertahanan dari kebobolan. Salah satu tackle terbaiknya terjadi di menit ke-93 pertandingan. Saat itu Maguire berhasil menyapu bola keluar dari kotak penalti sehingga membuat gawang Setan Merah aman dari kebobolan. Ten Hag pun merasa senang dengan kembalinya performa sang bek. Selain Harry Maguire, David De Gea juga tampil gemilang di laga kontra West Ham United. Kiper asal Spanyol ini membuat sejumlah penyelamatan yang sangat krusial. Termasuk dua penyelamatan penting di menit ke-82 dan 93 pertandingan. Pada menit ke-82, De Gea berhasil menghalau tandukan dari Kurt Zouma. Berikutnya di menit ke-93, mantan kiper Atletico Madrid itu berhasil menyelamatkan gawang Setan Merah dari kebobolan. Kalau bukan karena De Gea, Setan Merah akan kebobolan banyak gol. Real Madrid gagal petik 3 poin setelah ditahan imbang Girona dengan skor 1-1. Beralih ke hasil pertandingan Bundesliga, guys, ada Union Berlin yang meraih kemenangan dramatis atas Borussia Mönchengladbach. Real Madrid gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-12 La Liga. Bertanding di Pabrik Santiago Bernabeu, skuad Los Blancos ditahan imbang Girona dengan skor 1-1. Walaupun menguasai jalannya pertandingan, Real Madrid kesulitan untuk menjebol gawang Girona. Gol baru tercipta pada menit ke-70 pertandingan melalui Vinicius Junior. Sayangnya 10 menit berselang, Christian Stuani menyamakan kedudukan lewat tendangan titik putih. Hasil ini membuat Real Madrid gagal menjauh dari kejaran Barcelona di peringkat 2. Real Madrid gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Girona dengan skor 1-1. El Real sendiri berhasrat bisa mendapat 3 poin penuh di laga tersebut. Hasilnya anak asuh Carlo Ancelotti ini menggempur lini pertahanan Girona di menit akhir pertandingan. Sayang El Real justru mengalami nasib sial setelah Toni Kroos diganjar kartu merah. Gelandang asal Jerman itu diusir dari lapangan karena mendapat kartu kuning kedua. Kartu merah ini sendiri jadi kartu merah pertama Kroos sepanjang karirnya sebagai pemain profesional. Union Berlin meraih 3 poin penuh saat bertanding menjamu tamunya yakni Borussia Mönchengladbach.
Pada laga tersebut, skuad Die Sernen mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Union Berlin tertinggal lebih dulu setelah Nico Elvedi mencetak gol di menit ke-33. Di babak kedua, tepatnya menit ke-79, Kevin Behrens berhasil menyamakan kedudukan. Skuad Die Sernen mencetak gol dramatis lewat Daniel Hodoki di menit ke-97. Tambahan 3 poin ini membuat Union Berlin kembali menyalip Bayern Munchen di puncak klasemen sementara. AC Milan mengalami kekalahan pada pekan ke-12 Serie A melawan Torino. Bermain sebagai tim tamu, skuad Rossoneri takluk dengan skor tipis 1-2. Torino menutup babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Kovic Gigi dan Alexei Mirancuk. Sedangkan satu gol AC Milan dicetak melalui Junior Mesias pada menit ke-67 pertandingan. Kemenangan ini membuat Torino merangsek ke peringkat 9 klasemen dengan mengemas 17 poin. Sedangkan AC Milan gagal menyalip Atalanta yang berada di peringkat ke-2. Di musim ini, Cristiano Ronaldo sering dicadangkan oleh sang pelatih yakni Erik Ten Hag. Hal tersebut akhirnya membuat sang mega bintang dilaporkan gak betah di Manchester United. Ronaldo bahkan diklaim siap akad koper dari Old Trafford pada bulan Januari mendatang. Saat itu, Ten Hag mendapat pertanyaan dari salah seorang wartawan. Akan tetapi, pelatih asal Belanda ini mengaku lelah karena ditanya tentang Ronaldo. Ten Hag mengatakan kalau dirinya sudah memberikan penjelasan yang sangat cukup. Berita selanjutnya, Frank Cassie dikabarkan ingin keluar dari Barcelona karena gak betah terus dicadangkan Xavi Hernandez. Kita juga kabar sepak bola Brasil, ada Flamengo yang baru saja menjuarai Copa Libertadores. Frank Cassie bergabung ke Barcelona pada musim panas kemarin. Kini mantan pemain AC Milan itu dikabarkan mulai gak betah dengan situasinya di Camp Nou Spotify. Sebab Cassie sendiri bukan jadi pilihan utama Xavi Hernandez di lini tengah Blaugrana. Situasi tersebut membuat gelandang asal Pantai Gading ini bisa hengkang pada bulan Januari mendatang. Gak sendirian, Frenkie de Jong mengalami nasib serupa juga dilaporkan ingin cabut. Sejauh ini gelandang asal Belanda itu masih jadi incaran Manchester United. Erik Ten Hag dikabarkan belum puas dengan komposisi skuad Manchester United saat ini. Terbaru pelatih asal Belanda itu memiliki Edson Alvarez dari Ajax Amsterdam. Sayangnya Setan Merah kesulitan untuk mendapat tanda tangan gelandang asal Meksiko tersebut. Sebab mereka harus bersaing dengan Barcelona dan Chelsea yang juga mengincar Alvarez. Selain itu Ajax Amsterdam sendiri enggan melepas Alvarez. Pasalnya gelandang berusia 25 tahun tersebut jadi andalan di lini tengah skuad The Jordan. Flamengo dipastikan juara dalam turnamen Copa Libertadores menghadapi Atletico Paranense. Pada laga tersebut, klub berjuluk Rubro Negro ini mampu menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Gabriel Barbosa di masa injury time babak pertama. Ini merupakan gelar juara untuk ketiga kalinya bagi Flamengo. Hasil ini juga membuat klub asal Rio de Janeiro itu lolos ke semifinal Piala Dunia antar klub. Bisa jadi mereka akan bertemu dengan klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Thomas Tuchel mengaku ingin istirahat sejenak dari kesibukan di dunia sepak bola. Terakhir dari kabar tanah air, ada Sintayong yang mengaku kurang puas dengan skuad timnas U20. Thomas Tuchel saat ini masih menganggur setelah dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea. Melalui wawancara bersama Sportstar, pria kelahiran Krumbach ini memberikan kabar terbarunya. Pelatih asal Jerman ini mengatakan kalau saat ini dirinya belum membuat keputusan apapun. Sebab dia mengaku ingin beristirahat sejenak dari dunia sepak bola. Tuchel menyebut dirinya banyak mendapat tawaran dari berbagai klub untuk melatih. Namun dia menegaskan untuk gak mengganggunya karena saat ini dia sedang berada di India. Joao Felix digadang bakal jadi pemain bintang sejak memutuskan bergabung ke Atletico Madrid. Sayangnya penyerang Portugal itu justru flop dengan baru mencetak 2 gol dan 3 assist. Situasi itu membuat Atletico Madrid menyesal sudah menolak tawaran Bayern Munchen. Sebelumnya, skuad Diroton sendiri sempat tertarik memboyong bomber 22 tahun tersebut. Saat itu mereka mengajukan tawaran fantastis yakni sekitar 100 juta euro. Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga uji coba melawan Moldova. Laga uji coba itu sendiri digelar sebanyak 2 kali yakni di tanggal 1 dan 4 November mendatang. Akan tetapi sang pelatih yakni Sinteyong merasa kurang puas. Alasannya karena pelatih Korea Selatan ini gak bisa memberikan menit bermain kepada seluruh pemain. Dia pun meminta seluruh pemain untuk terus bekerja keras. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini berharap anak asuhnya bisa meraih hasil maksimal. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari M. Noval Fadil Yuwono. Katanya sekarang jadi terhibur karena ada Lord Nunes. Ya guys, setelah Lord Lingard tenggelam, terbitlah Lord Nunes. Menurut kalian yang bakal jadi Lord selanjutnya siapa ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!